sokonglah sepenuhnya demi Liga 3, Liga Malaysia secara langsung di Astro. Salam sejahtera, selamat datang ke Stadium Perak Ipoh. Lokasi di mana pasukan Perak, The Boss Gauris akan turun bertemu The Cops, PDRMFC. Kedudukan Lee Tae Min dapat menangi semula, sentuhan yang baik. Percubaan daripada luar kawasan penalti. Oh, bola muntah. Dapat dikeluarkan. Menarik nafas lega PDRM. Secara tiba-tiba kita melihat tekanan yang diletakkan oleh pasukan Perak. Kawal ketat di situ Lee Tae Min. Tandukan keluar daripada Faith Friday. Percubaan. No! Side netting sahaja. Nampak seolah-olah mampu mencilok masuk di bahagian near post itu. Namun Brian C sudah pun dapat melihat. Lihat sekali lagi, satu delivery yang agak baik. Dan kemudiannya rembatan yang dilakukan oleh Tommy Mawad Badar ke bahagian near post. Dalam saingan Liga Super, selepas perlawanan pertama, Lee Tae Min terlepas kali ini. Bahaya kedudukan. Masih lagi Lee Tae Min. Oh, sayang sekali. Dan percubaan yang dilakukan Tommy Mawad Badar. Kelang kabut dalam kawasan penalti pasukan PDRM. Dan kita sudah melihat amaran diberikan beberapa kali sebentar tadi menerusi situasi sepakan sudut dan rempatan Luciano Kai Kecea. Dan kali ini situasi cemas itu diterjemahkan kepada jaringan. Kita lihat sekali lagi tandukan ke belakang dan kemudiannya Lee Tae Min terlepas. Terus masuk kawasan penalti. Masih lagi Bruno Suzuki. Tidak ada support di Fapo Sifadayo. Oh, tidak dapat sentuhan yang kemas. Ataupun sebenarnya Prince Austin Agreh yang ada di Fapo itu. Sedikit pembetulan Sifadayo di belakang beliau. Kuning itu dilayangkan. Terlepasnya Prince Austin. Masalah untuk Perak dari sebelah kanan itu. Lepas begitu sahaja. Cantik Ifedaya. Dan jaringan penyamaan sudah pun ditemui. Dia menunggu sahaja di bahagian Fapos itu. Dan walaupun mereka dinafikan sepakan penalti dalam 5 minit yang terakhir, agak jelas bahagian kanan PDRM itu begitu function sekali dengan kehadiran Prince Austin Agreh. Satu gelecekan yang cukup sempurna memperdayakan saudara Kamal Arif di sebelah kiri itu. Bukan cantik daripada Shivan Pile. Masuk terus Lee Tae Min. Percubaan Lee Tae Min. Oh, cantik. Good try. Sedikit saja melewati palang gol. Namun kita dapat lihat ideanya mungkin untuk mencari Fapos di sebelah kanan. Mempertahankan lambungan bola tinggi ke dalam kawasan penalti mereka. Sekali lagi tandukan yang baik. Oh, no! Sikit lagi. Sikit saja lagi. Dapat lihat kedudukan Firdaus Sayadi yang hampir saja dapat menampan bola masuk. Sedikit tersasar ke sebelah kiri. Kita lihat sekali lagi di hadapan beliau dengan kedudukan Brian C merebahkan badannya juga. Lepas Lee Tae Min sekali lagi. Rungan yang baik dilepaskan semula untuk Lee Tae Min. Dia masuk ke dalam mencari ruang untuk melakukan percubaan. Masih lagi Lee Tae Min. Oh, good try. Dan ini adalah kali kedua kita lihat dalam perlawanan ini Lee Tae Min benar-benar menunjukkan kualitinya. Lee Tae Min cantik lorongan itu. Berjaya mencari Firdaus Sayadi. Masih lagi Firdaus Sayadi. Cuba mencari ruang untuk melakukan rembatan. Dihantar ke sebelah kanan. Aiman Yusri satu back. Oh! What a goal lah kalau jaringan itu dapat dilakukan. Tetapi dalam banyak-banyak individu, Luciano Kai Kecea lah. Ya, mungkin anda boleh letakkan harapan tinggi untuk menyempurnakan
bicycle kick yang cuba dilakukan di situ. Namun Brian C melihat saja bola itu tepat pada waktunya. Lee Tae-min di sebelah kiri dikawal ketat. Namun ke sebelah kanan, percubaan daripada jarak jauh. Wan Zek! Oh! Good try! Wan Zek Haikal. Anda seolah-olah tahu apa yang akan dilakukan dalam situasi seperti itu. Minimum, dia akan memuji penjaga gol itu. Now, what a try. Transition yang baik. Ifedayo. Bagaimana ketika ini pemain gantian yang bawa masuk. Dorongan ke ruang kosong yang ditinggalkan. Dia biarkan Bruno Suzuki. Jaringan yang kedua. Dan inilah risikonya dalam situasi serangan balas. Semuanya bermula dari sebelah kanan itu. Izrul Ashraf. Cantik Afif Ashraf. Keluar gol, kesilapan daripada Brian C. Ruang gol kosong. Lihat siapa yang menunggu. Satu kesilapan daripada Brian C. yang menghadiahkan jaringan untuk tidak lain tidak bukan Wan Zek Haikal. Masa selaku pemain gantian mencipta impak yang cukup besar sejak kemasukannya. Namun kita sudah melihat beberapa kali bola muntah daripada Brian C. Daripada oh cantik Izrul, percubaan Ifedayo. Oh, what a goal! Anda tidak boleh menulis skrip dalam perlawanan ini. Ifedayo Rasegun dengan gol kedua peribadi. Dan lihat bagaimana emosinya Aziz Nazli. Ini adalah satu permainan emosi, saudara. Perlawanan ini, ia membuat kita percaya seolah-olah satu comeback dari pasukan Perak dan kemudiannya BDRM yang nampak gayanya akan mencuri 3-3 mata penuh. Dan cukup sudah menewaskan Aziz Nazli. Dan whistle dibunyikan untuk menamatkan perlawanan di Stadium Perak Ipoh. Kemenangan untuk P. Manyam. Inilah yang dikatakan roller coaster of emotions. Cukup dramatik. Perak FC 2, BDRM FC 3. Sekian saja. Kita jumpa lagi.